Bye-bye, Abang Pilot. Haa, baru nampak, Man. Kau duduk belakang. Kenapa? Aku pegang kamera kat depan, kan? Kau nak off-road, kan? Tadi, kan? Nah, ini dia. Salah jalan pula. Are betul. Seberang sungai naik motor. Jadi, bukan kita saja, tapi kita akan bawa Domina 250 ni untuk menyeberangi ke sana. Jom. Okay, assalamualaikum YouTube dan salam sejahtera game. Welcome back to the channel. Syazwan Razak di sini. So, kita nak menghala ke satu tempat ni. Sekarang ni aku dengan Domina 250. Aku dengan Akmal ni. Akmal, Man. Keluar sikit, Man. Jangan aku salah bawa budak ni. Budak ni tak pergi. So, kita nak menghala ke satu tempat ni macam aku cakap tadi. So, hari ni aku dengan Akmal. Kita akan membawa Domina di 250. Ada misi mana? Misi kita selama berapa hari, Man? Misi kita selama 3 hari sebenarnya. 3 hari. Tapi kita akan explore, tapi kita rasakan dulu lah mana kita nak pergi. Untuk hari ni, tunggu ada video. Tunggu. Jom, kita nak pergi. Kat ini hari Sepang lah. Tak tahulah kalau korang boleh teka ke tak, kan. Tapi sekarang ni kita tengah bersiap-siap. Isi minyak semua dah siap. Kita nak pergi sekarang. Sekarang pukul 3:47. Jadi jomlah. Tak banyak bunyi, kita pergi, let's go. Alright gang, kita dah start. Kita gerak dulu, bye. Tinggal Mal. Aku dah kata dah budak ni. Itulah. Budak ni selalu buat hal. Ada ke? Ada. Mesti ada punya. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita ada 34 km, tapi kita nak ikut ni lah. Ikut jalan kelapa sawit. Okey, aku harap kelapa sawit ni tak buka lah, kan. Sebab dia ada satu ni lah, Mal. Ada satu pintu tu, tak silap aku. Biasa four wheel lalu situ lah. So kita nak pergi tengok dulu berjaya tak misi kita untuk pergi ke sana. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Gerak dulu apa-apa roja. Rasa banyak kereta hari ni. Dia tunggu ni kot. Biasa dia orang tunggu ni lah. Flat. Mungkin lah. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Kita dah sampai dekat Sepang Kelai 2 yang kita nak menghala ke apa nama jalan dalam, tapi yang lang-lang kita nampak kapal terbang. Kita berhenti je lah. Bye-bye Abang Pilot. Okay geng, sekarang ni kita nak menghala ke jalan dalam. Inilah aku cakap, Mal. Jalan dalam, jalan kelapa sawit. Weh, masuk longkang, jangan. So bagi aku, untuk jalan yang off-road macam ni approve. Sebab dia tak berapa nak keras sangat. Suspension dia sedap lah. Cuma tayar dia tayar biasa, bukan tayar jagung. Jadi kalau bukan tayar jagung, kita tak boleh nak, orang cakap pun, Man, kita tak boleh nak ni sangat lah. Baru nampak, Man, kau duduk belakang. Kenapa? Aku pegang kamera kat depan, kan. Jangan. Kalau motor ni pakai tayar jagung lagi sedap lah, kan. Sebab apa, dia lagi sesuai lah orang cakap dengan off-road ni. Jadi entah, aku suka lah motor ni sebenarnya. Baru bawa dalam beberapa jam dengan jalan off-road macam ni, sedap lah. Aku tarik balik kata-kata aku dengan Akmal dulu. Aku cakap motor ni tak, aku tak berminat. Sekarang ni aku berminat, bosku.
Sebab motor ni dia tak mahal. Lepas tu dia memang tak mahal lah, sebab dia satu single single silinder 250 kan. So harga dia tak apa nak mahal sangat. Tapi terus terang dia punya rupa tu tak cantik lah, sebab tu orang macam tak nak beli. Tapi terus terang aku cakap, engine dia memang sedap, suspension pun okey. Tak tahu lah, bila dia engine dah panas pun lagi sedap rasa, lembut je, lembut-lembut. Jadi korang kena try lah motor ni. Jangan underestimate motor-motor yang korang rasa buruk ataupun tak smart tu lah. Jadi rajin-rajin lah pergi test ride. Kalau rasa harga dia berbaloi, pergi test ride dulu, tengok macam mana kan. Sekarang ni aku dah menyesal kata motor ni tak sedap, tapi sebenarnya okey saja. Dah, kalau cakap banyak-banyak pun tak guna. Jom kita tunggu sampai kita dah habis off-road lagi. Let's go. Alright, kita dah habis off-road tadi. Lebih kurang dalam berapa kilo lah tadi, Mal? 2-3 kilo je lah daripada situ kan. Sekilo, sekilo dua macam tu kot. Sebab tak ada nak lenguh lagi, dah sampai. Jadi kita dah menghala ke jalan yang benar. Kat sini ada banyak macam bajet-bajet sawah padi. Sebenarnya lalang je sebenarnya. Nampak? Kalau kita punya profession ni adalah ride saja, memang aku rasa best gila kot. Ride dapat duit, ride dapat duit. Tapi tu lah, hidup ni keras bosku. Kalau ride, siapa yang nak bayar kita? Jadi kalau tengok suasana kat sini macam best lah, Mal. Sekarang baru pukul 4. Nampak dia macam ada gloomy-gloomy sikit kan. Syok lah tengok. Kita ada lagi 8.4 km. Dalam 14 minit kita akan sampai. Jom, kita jumpa kat situ je lah. Let's go. Mal, apa kau bawa ni, Mal? Jalan mana kau bawa ni, Mal? Aduh, sakit eh. Ini biar betul-betul off-road. Kau nak off-road kan tadi kan? Ini dia. Oh, ni aku pernah, aku pernah jalan ni. Tanah merah siap, geng. Tanah merah siap, bosku. Mana? Kita terus saja lagi. Boleh tak aku nak jalan ni? Ke kau jalan dulu? Tayar kita bukan tayar jagung ni, Mal. Licin. Kalau tayar jagung memang cun gila lah. Bang. Kan? Betul tak? Kalau tayar jagung memang baik. Oh, licin weh. Licin. Mak tu cakap kalau tayar jagung memang cun-cun. Tayar jagung... Eh, salah, Mal. Dia ke sana, Dul. Eh, salah weh jalan. Salah jalan pula. Rare betul. Aku main tengok je. Sebab kalau kita ikut... Oh, itu lah. Sebab dia berselut. Berselut, geng, eh. Oh, ini kalau tayar jagung macam kat kau, sedap gila kot. Dia tak ada hal punya. Licin. Aduh. Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Luncur. Oh, ni lagi licin sikit, Mal. Oh, yeah. Oh, yeah. Kalau motor ni pakai tayar jagung, insyaAllah memang terbaik. Lagi terbaik. So, kita dah sampai dekat jeti. Tak adalah jeti mana. Sebenarnya benda ni, oh tu abang. Janganlah tinggalkan kita, bang.
kita dah kena tinggal dengan boat. Dah, jom kita tunggu boat dulu. Alright, kita dah sampai dekat mana mas? Jeti Sepang. Lebih kurang Sungai Pelik ni di bahagian Sempadan. Sempadan. Sepang. Sungai yang kau nampak ni Sempadan di antara Sepang Negeri Sembilan dengan Sangoh. Yes. Dia dekat Sangoh kan. Sekarang Sangoh, yeah. Lompat sana Negeri Sembilan. So tengah-tengah ni dia border antara Selangor dengan Negeri Sembilan. Betul mah? Betul. Aku main cakap je. Jangan ingat salah. Kena kecam. Jadi sebenarnya kita konten untuk hari ni, video untuk hari ni, kita akan menyeberangi sungai ke laut ke, lebih kurang lah kat situ. Jadi Selangor, Negeri Sembilan, hari ni punya video memang aku nak seberang lah sana. Sebab Akmal ada bagi tahu itu, dia kata ada port yang boleh seberang sungai naik motor. Jadi bukan kita saja, tapi kita akan bawa Domina 250 ni untuk menyeberangi ke sana. Jom, let's go, kita tengok. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Macam mana kira lah ni dua? RM4? Sekali ini betul RM2, orang 7%. Orang 7%, seorang 2.7. So dua. Eh tak apa, ambil. Thank you lah Angga. So RM5.40. Satu motor RM2, orang 7%. Seorang dengan motor RM2.70. Aku turun lah. Bahaya lah. Alright. One more. Sebab motor ni tak terlalu berat, tapi bagi aku berat agak, 180 kilo. Bismillah. Alright, alhamdulillah. Thank you. Itu dia, kita dah hack dunia ni. Kita dah berada di Negeri Sembilan, bosku. This is Negeri Sembilan. Alright guys, kita dah lepas daripada seberang sungai tadi. Sungai ke laut ke, lebih kurang. Mal! Cousin kau, Mal! Kita dah hack dunia ni. Kita bagi cepat sikit shortcut daripada Sepang menuju ke Negeri Sembilan dalam tak sampai 10 minit. Getcha. Anjir. So sekarang ni kita tak nak pergi mana pun. Kita punya video kita nak tunjuk kat korang yang boleh seberang Negeri Sembilan dalam masa 10 minit, kurang daripada 10 minit. So kita dah ada dekat sini, nak cari air lah sikit, minum sikit kan, sebelum kita berangkat pulang ke Selangor lah. Jadi satu pengalaman yang baru lah bagi aku. Itulah cerita dia. Ini pun Mal punya idea lah. Aku pun tak tahu benda ni wujud. So Mal punya idea macam ni, kita dah try sekali, dah experience sekali, okey lah. So besok kita akan pergi ke tempat lain pula. Kita ada 3 hari dengan Domina ni. So video besok kita akan jumpa pada next video je lah. So untuk video hari ni, kali ni, video ini je yang aku akan terangkan kat korang lah. So sekarang ni kita tak tahu nak pergi mana. Mana Mal? Apa, kita tengok kita nak pergi mana sekejap lagi, baru kita end video ni lah. Alright, jom kita tengok dulu kat mana-mana yang kita boleh beli air dan sebagainya. Let's go. Alright Mal. Kita dah sampai Bindi lah. Mana datang Bindi ni? Kita nak duduk ni.
Kau pergi gigi? Bukan pergi. Tapi pergi sembilan. Tapi pergi sembilan lah. Bukan PD. Bukan PD. Bukan. Bukit Pelanduk. Bukit Pelanduk. Bukit Pelanduk ke Teluk Pelanduk? Teluk Pelanduk. PD. Bukit Pelanduk. So kita tadi menyeberangi sungai. Sungai ke laut? Sungai Pelik. Sungai Pelik. So kita menyeberangi dengan pakai bot tadi tu. Dia sampai ke sungai apa? Kita daripada jeti di Sungai Pelik. Kemudian kita naik di jeti di Bukit Pelanduk. Bukit Pelanduk. Kita cross sungai. Sungai tu dalam berapa meter? Berapa meter dalam tu? Jangan tu, pakcik. Ini still lagi 9 tapi bukan PD. Haa, bukan PD. PD jauh lagi. PD lebih dalam 30, 40, 50 km je tu lah. Ada. So, kita dekat seberang tadi daripada Sungai Pelik ke Bukit Pelanduk sahaja. Ini lagi 9 lah. Sebelah sana Selangor lah. Jadi, kita dah berjaya. Misi berjaya sampai ke sini. Hujan ada hujan-hujan sikit. Ada off-road banyak mana. Kita, dia minta off-road. Tapi, dapat off-road. So, dapat off-road kira rezeki lah. Tapi untuk video kali ini sajalah. Jap. Belum habis lagi. Belum habis lagi, gang. Aku nak tunjukkan motor ni. Dia punya keupayaan dan sebagainya, kan. Jom kita tengok motor ni. Let's go. Alright. Ni sekarang keadaan motor kita sekarang. Nampak dia punya tayar. Dah bertanah urin ni. Sebab kita memang ada banyak off-road hari ni. Tapi yang paling teruk sekali dekat sebelum jeti Sungai Pelik tadi. Macam mana korang membawa domina korang untuk video kali ni? Kita membawa domina kita dengan keadaan yang off-road. Minta sangat off-road, dapat off-road, alhamdulillah. Tapi tak adalah off-road teruk sangat, kan. Tapi okey lah ni. Mal punya motor macam okey sangat. Aku tadi yang terlampau teruk sangat. Dia punya tanah tu dah tebal kan. Terselut lah, nampak. Kasut pun selut lah. Okay, so untuk aku punya komen lah pasal motor ni. Macam aku cakap tadi, aku tersangat-sangat underestimate motor Domina 250 ni. Sebab dia tak boleh bawa dekat-dekat tau. Kau takkan rasa dia punya power dan handling dia. Jadi kalau nasihat aku, kalau korang nak try motor ni, korang boleh try jauh sikit lah. Maknanya tak adalah jauh sangat, kan. Siapa kedai motor nak bagi, kan. Jadi kau kena try walaupun sedikit jauh lah, macam ada power sikit, kan. Kau kena tarik sikit, lepas tu cornering sikit. Nah, insyaAllah kau akan rasa dia punya sedap power dia. Nak kata power, tak adalah power sangat. Baru 27 mah, 27 horsepower kan ni. Lebih kurang 27 horsepower. Lepas tu dia punya newton meter pun dalam 23.5 macam tu kot. Newton meter of torque dia tak adalah power sangat. Tapi aku rasa okey. Sangat-sangat okey motor ni. So lulus lah. Bagi aku memang lulus. Dia ada dua colour yang kita bawa ni. Itu citrus yellow dengan merah apita atromen. Nampak macam atromen kan. Merah atromen lah. Jadi itulah dia sebuah sedikit untuk video kali ni. Kita dah off-road, kita dah naik boat dengan motor ni. Aku rasa memang terbaik lah setakat ni. Baru nak dekat 200 km kot. Baru nak dekat 200 km. Aku rasa motor ni sangat-sangat best. Aku tak tipu lah. Tipu pun dapat aku pun, kan. Itulah. Okay, gang. Itulah sedikit sebanyak yang aku boleh cerita pasal motor ni. Dan ke mana yang kita pergi hari ni, aku rasa macam rezeki lah, kan. Kau dapat off-road. Tanya kau nak off-road, tapi kita tak tahu pun jalan off-road tu macam mana. Tapi dapat off-road tu dengan tanah merahnya dekat Sungai Pelik tadi. Jadi okey lah. Aku dengan aku punya partner in crime, Mal. Macam mana, Mal? Apa tu? Besok ada lagi, kan? Besok ada lagi. Besok ada lagi. Tapi untuk video kali ni, video sampai di sini saja, Mal. Kita ada berapa hari, Mal? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Kita belanja korang 3 hari. Jadi 10. Kita belanja 3 hari je. 10. Banyak. Jadi kita ada 3 hari untuk explore lagi di 250 ni. Hari ni complete, eh? Hari ni complete. Nak off-road dapat, eh? Dapat. Nak off-road pun dapat. Jadi besok kita akan ke? Kita akan ke Tali Cipir tu. Kena stay tuned. Subscribe, like dan komen lah apa yang komen. Nak komen. Komen je apa-apa. A ke B ke C ke. Best ke tak ke. Semua boleh komen. Alright. Sehingga kita berjumpa lagi. Aku Syazwan Rizal. Saya Asmal Ayah. Jom.
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in